Halo sahabat-sahabat para penonton setia channel Cerita Blue Book. Nah, pada kali ini Cerita Blue Book menyajikan sebuah video yang pastinya sangat seru ya. Di mana kita lagi berada di pinggir sawah yang sangat luas, hamparan sawah yang luas, dan pemandangan yang indah di sini. Nah, ini adalah sebuah keindahan sawah Bu Erna. Hamparan sawah yang luas, yang indah ini, kalian bisa melihatnya ya, teman-teman. Di seberang sana ada perbukitan dan beberapa perkampungan yang terlihat beberapa rumah ya, meskipun yang terlihat tidak terlalu banyak, namun di balik-balik pohon di sana ada perkampungan ya, teman-teman. Nah, untuk di depan kita ini adalah bentuk dari tanaman jagung yang sudah dipanen. Dan proses penanaman jagung sendiri biasanya dia dilakukan dengan mematahkan jagung dan mengambilnya. Setelah itu, dahan atau rantingnya ini akan dipotong seperti ini, dipotong-potong karena biasanya dibawa pulang para petani untuk pakan sapi mereka. Dan kalian bisa melihat di depan itu ada tanaman yang masih utuh atau dahan belum dipotong. Nah, bentuknya seperti itu ya, teman-teman. Di seberang sana pasti ya, seperti yang kalian ketahui, setiap persawahan pasti di pinggirnya ada pohon pisang ya. Di seberang sana, jauh di sana, di balik persawahan itu ada tanaman atau ada beberapa pohon pisang yang tumbuh maupun sengaja ditanam oleh para petani setempat. Pada video kali ini, siang ini kita akan menyajikan sebuah video, sebuah keindahan sawah Bu Erna. Dan di sebelah sana ada beberapa tanaman bambu ya, teman-teman, dan ada gubuk. Kalian bisa melihatnya cukup jelas di sana ada gubuk. Biasanya gubuk ini digunakan untuk berteduh di cuaca yang panas seperti ini. Nah, di sana pohon bambu, beberapa pohon bambu cukup banyak yang tumbuh cukup subur di sana ya. Nah, di depan kita ini ada rumput liar yang selalu tumbuh meskipun di musim kemarau panjang seperti ini. Rumput ini biasanya memang selalu tumbuh di persawahan, terutama sawah-sawah yang tidak ditanami jagung atau tidak ditanami apapun ya.
Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, menonton video ini yang berjudul Keindahan Sawah Bu Erna. Hamparan sawah yang luas ini yang hampir semuanya ditanami tanaman jagung dan beberapa bagian sudah panen, nampak terlihat pemandangan yang berwarna kuning ya teman. Apa kuning atau apa ini ya, pokoknya pemandangan tanaman yang kering ya, ini seperti tanaman jagung yang kering ini. Dan di depan kita ini ada pohon jati dan ada pohon waru teman-teman ya. Mungkin beberapa teman-teman yang belum terlalu mengetahui pohon waru, itu adalah pohon waru dengan daunnya yang berbentuk love ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang dari desa pasti sudah tahu lah jenis pohon seperti ini. Kita zoom. Di sana juga ada gubuk teman-teman, tapi nampaknya belum jadi atau memang sengaja tidak diteruskan pembuatannya ya, karena sepertinya tidak ada atapnya. Nah, di sini adalah tempat untuk istirahat sejenak ya, di pinggir sawah seperti ini. Atau tempat nongkrong biasanya seperti ini. Nah, kita bisa melihat dari sini proses penanaman jagung ini ya, proses penanaman jagung dilakukan cukup teratur ya teman-teman. Kalian bisa melihat seperti seolah-olah berbaris ya proses penanaman jagungnya, dan hasilnya seperti ini, seolah-olah tanaman jagung ini menjadi suatu pagar ya yang tertata rapi dan seolah-olah berbaris. Memang untuk menanam seperti ini harus ada jarak teman-teman, jadi dia harus berjaraknya, ada jarak minimal atau ada jarak standar yang digunakan oleh para petani, karena kalau terlalu dekat juga tidak bagus ya. Tapi kalau jaraknya juga terlalu jauh, nanti sawahnya tidak bisa ditanami banyak dong, hanya muat sedikit ya kalau kejauhan. Kita bisa melihat di depan jagung-jagung yang tertiup angin. Yang di seberang sana hijau-hijau itu belum dipanen teman-temannya, jagungnya belum belum waktunya proses pemanenan, jadi terlihat masih berwarna hijau. Dan di sebelah sana ada jalur atau jalan yang bisa dilewati kendaraan, yang sebenarnya jalan itu berada di tengah persawahan ya. Sepeda motor biasanya yang bisa lewat ya teman-teman, karena jalannya cukup kecil, jadi hanya roda dua saja yang bisa.
Dan di depan ini sepertinya ada sebuah plastik ya teman-teman. Tapi biasanya ini plastik yang digunakan sebagai saluran air. Kita beralih ke sini, di mana kita melihat atau memantau situasi jalan di sekitar sini. Di samping persawahan yang tadi ya, di samping sawah ada, kita berada di pinggir jalan di tengah-tengah antara sawah indah Bu Erna atau dan jalan raya. Dan di sini ada beberapa seperti tempat untuk bersantai ya, rumah panggung, tapi ini bukan rumah ya. Beberapa kendaraan yang lewat di sini. Ada mobil pribadi maupun sepeda motor yang paling banyak. Kita coba zoom agar lebih dekat. Ada bapak-bapak yang membawa sepeda, mengayuh sepeda dan membawa sebuah karung ya. Mungkin akan pergi ke sawah untuk mengambil hasil panen ataupun mencari rumput biasanya untuk pakan sapi mereka. Ada rombongan ibu-ibu yang menaiki mobil pickup itu ya, rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu. Teman-teman, para sahabat setia channel Cerita Blue Book yang baru bergabung, saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe-nya ya, diaktifkan dan di like jika kalian suka dengan video ini, dan saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Video yang kami beri judul Keindahan Sawah Bu Erna, pada video kali ini akan menampilkan sebuah pemandangan keindahan sawah dan juga beberapa pemandangan lain yang menjadi pelengkap dari video ini. Seperti pada sesi ini, kita lagi melihat kondisi lalu lintas atau kondisi jalan yang ada di samping kita ini. Kita berada di bawah pohon dan di tengah-tengah dari sawah dan jalan raya ya. Dan kita lagi nongkrong ini di sebuah tempat yang bisa digunakan untuk nongkrong ya, atau seperti rumah panggung atau seperti gazebo ya teman-teman. Banyak mobil-mobil yang lewat melintasi jalan ini ya, mobil-mobil yang berlalu lalang. Beberapa kendaraan, sepeda motor juga sih.
yang paling banyak lewat di sini sepeda motor ya teman-teman. Dan di depan itu ada beberapa bensin, ya maksudnya ada penjual bensin ya. Pertalite sih ya, kalau sekarang kan Pertalite. Ada penjual Pertalite di depan kita, tapi karena saya tadi sudah mengisi di tempat lain, jadi kita tidak beli di depan ini ya. Ada elap juga yang banyak lewat di sini ya, mungkin karena pada liburan atau mungkin charteran istilahnya ya, entah ke suatu tempat. Karena akhir-akhir ini musim perkawinan teman-teman, musim pernikahan, banyak acara-acara pernikahan di bulan ini, di bulan Oktober ini ya. Memang lagi musimnya kayaknya. Dan di depan ini juga ada beberapa kendaraan sepeda motor ya, seperti Beat, Vario, maupun sepeda motor lainnya, Scoopy dan lain-lain yang ada di depan kita yang terparkir itu adalah sepeda dari orang-orang yang lagi beristirahat di sini, entah hanya sekedar nongkrong maupun ngopi, teman-teman. Karena di cuaca siang yang cukup panas di kemarau ini itu memang lebih asik nongkrong di pinggir jalan di bawah pohon yang rindang dengan suasana yang sejuk dan adem sambil melihat ke arah jalanan atau lalu lintas. Itu menjadi sebuah hiburan tersendiri ya, terutama buat saya dan mungkin buat bapak-bapak yang ada di sini ya, buat orang-orang yang ada di sini juga. Menurut saya itu sesuatu yang sangat nyaman dan tidak membosankan ya, meskipun kita hanya duduk-duduk saja di pinggir jalan dan melihat kendaraan yang lewat berlalu lalang. Dan untuk gazebo yang ada di depan ini, untuk bagian bawahnya atau alasnya ini, kalian bisa melihat itu terbuat dari bambu ya teman-teman. Dari bambu yang sudah dipipihkan atau sudah dipotong-potong kecil-kecil dan tipis-tipis, lalu bambu itu nanti dipaku dan di atas kayu ya, karena untuk penopang bagian bawah ini dan tiangnya terbuat dari kayu. Yang terbuat dari bambu hanyalah alas di bagian bawahnya ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, video yang berjudul Keindahan Sawah Bu Erna. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan video kali ini dan semoga kalian tidak bosan dengan konten-konten yang kami berikan, yang kami upload di channel Cerita Blubuk ini. Kalian bisa like video ini jika suka dan dislike jika tidak suka ya.
dan komen. Kalian bisa komen yang sifatnya mengkritik, tidak apa-apa teman-teman. Mungkin kalian bisa mengasih saran tentang cara penyampaian video maupun tentang apa yang perlu kami perbaiki dari konten kali ini.